Dalam kajian kita pada kali ini, kita akan belajar tentang metode penelitian sejarah. Sebelum kita belajar tentang metode penelitian sejarah, ada yang namanya penelitian. Apa sih pengertian dari penelitian atau riset itu? Nah, penelitian itu adalah proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Tadi yang adik-adik lakukan, yang pertama kali kita masuk, ya, tetap cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, ya, jangan. Bacaan yang mau adik baca silakan dibaca, wajib ya. Setiap kita pertemuan kita dalam satu minggu ada dua kali, ini hari Kamis dan hari Senin. Kamu ada tulisannya, do you want try? Don't be afraid, jangan takut. It's an expression when you need someone for greet with others. Itu di bawahnya sudah ada artinya. Greeting merupakan sebuah ucapan yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan tegur sapa atau salam dengan orang. Kalau paham bilang yes, kalau enggak bilang no. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Oke. Dari pihak pengajar sangat berterima kasih sekali kepada Pondok Baca Marnit Das Kumai di Aero Polda Kalteng yang telah menyediakan fasilitas untuk kami belajar bersama di tengah-tengah topik ini, walaupun kami sangat keterbatasan tempat. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh Aero Polda Kalteng ini, yang tempatnya di Kecamatan Kumai, kami sangat senang sekali, Pak. Agar tujuannya nanti sangat penting, Pak, untuk anak-anak bahasa Inggris dengan matematika ini. Karena kita setiap anak-anak ada tugas dari sekolah yang sekarang daring, itu orang tua sangat kesulitan, apalagi yang namanya matematika dengan bahasa Inggris. Karena kita sadar bahasa Inggris ini kita untuk wilayah kita di sini masih agak kesulitan, Pak. Untuk matematika seperti itu juga, karena matematika ini sangat diutamakan di sekolah. Itu. Adik-adik yang ikut belajar di sini bisa di sekolah bisa menonjol juga dan meringankan beban dari orang tua. Kita tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19. Pertama ya, kita pakai masker, kita wajibkan anak-anak wajib pakai masker, kita masuk ke ruang belajar, cuci tangan, dan kita melalui tes suhu juga. Kami dari pihak pengajar, agar anak-anak nanti pertama tidak hanya bisa melihat tapi tidak bisa melihat gambar, tapi bisa membaca, juga mempunyai percakapan-percakapan yang sangat bagus.
your nickname? Nama panggilanmu? My nickname Afri. Oke, okay, siapa namanya? Afri. Siapa namanya? Afri. Oke. Thank you.